Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Penyanyi dan pelakon Alif Sattar terlibat dalam kemalangan jalan raya selepas menunaikan solat Jumaat. Insiden itu dimaklumkan usahawan Wak Doyok di laman Twitter pada Jumaat. Susulan itu, Wak Doyok meminta orang ramai supaya mendoakan kesembuhan Alif atau Muhammad Alif Muhammad Sattar, 33 tahun. Marilah kita doakan sahabat saya Alif Sattar. Sebentar tadi beliau kecelakaan motosikal di depan saya. Alhamdulillah semua baik-baik, katanya. Sementara itu, pengurus Alif yaitu Dina ketika dihubungi memberitahu kejadian tersebut berlaku ketika Alif sedang dalam perjalanan ke rumah ibu bapanya di Hartamas, Kuala Lumpur. Dina memberitahu Alif tidak mengalami kecederaan yang teruk dan akan melakukan ujian X-ray bagi memastikan tiada berlaku sebarang kecederaan dalaman. Istri Alif beritahu saya yang dia jatuh biasa saja, orang langgar, dia nak pergi ke rumah ibu bapanya di Hartamas. Dia naik motosikal, dia okey, tiada yang serius, ujarnya. Meninjau ke ruangan komen, rata-rata netizen mendoakan supaya Alif diberikan kesembuhan dengan segera meskipun tidak mengalami kecederaan yang teruk. Moga Alif baik-baik saja, semoga Alif cepat sembuh, hati-hati semua yang naik motosikal.